Salam Rahayu. Pertanyaan berikut ini datang dari seorang ibu terkait pernikahan anaknya. Saya bacakan dulu. Saya mau konsultasi tentang anak saya. Suaminya punya perempuan lain. Dan besok keputusannya anak saya mau dicerai. Saya minta diputar giling Mbak Dewi biar suaminya kembali lagi dan meninggalkan perempuan itu. Kasihan Mbak, usia pernikahan masih seumur jagung, baru 2 tahun. Gimana caranya biar suaminya kasihan dan mengurungkan niatnya untuk cerai? Terima kasih Mbak. Bila tujuannya adalah untuk mengembalikan perasaan pasangan, maka ajiannya memang ajian puter giling. Akan tetapi, dalam hal ini, yang sewajarnya mengamalkan adalah anak. Sebab anaklah yang berhajat dan berkeinginan. Sebagai orang tua, kita hanya perlu mendoakan dan memberi dukungan. Terlebih dulu, biarkanlah anak mempertimbangkan apakah memang masih ingin mempertahankan ataukah lebih baik melepaskan suami yang sudah jelas-jelas berselingkuh dengan perempuan lain.